Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali di channel Sahabat Kopi, Kopista dari Lahat, Kota Agung. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel kita untuk dapat terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, di edisi video konten kali ini ini kembali kita mereview keadaan kopi sambungan kita, karena sudah beberapa pekan atau beberapa minggu ini saya belum mohon maaf batuk teman-teman. Jadi saya belum sempat memantau keadaan terkini karena sedang disibukkan dengan kebun baru kita. Kopi lancuran ya, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Ini keadaan buah kopi kita sekarang. Bongkok. Pembesaran buahnya sudah hampir maksimal dan sudah hampir mendekati zona aman. Mengapa saya katakan begitu? Karena bongkok salah satu karakter kopi dengan penyerbukan yang sempurna, namun sangat rentan terjadi kerontokan di saat buah degan. Apalagi dengan faktor dan curah hujan yang lumayan tinggi untuk saat ini ya, teman-teman. Namun alhamdulillah, ini rezeki kita yang perlu kita syukuri. Oke, teman-teman. Kali ini kita ingin update mengenai keadaan bahan, keadaan buah, atau posisi-posisi yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi ini salah satu karakter bongkok. Itu menggugurkan daun dengan sendirinya. Ini kopinya nampak menguning ini karena daunnya mulai tua nih. Itu dia mulai berguguran dengan sendirinya. Dan saya pahami untuk karakter buah yang menggugurkan daun itu salah satu karakter buah kopi dengan bobot ya, teman-teman. Kurang lebih begitu. Nih B sudah beberapa itu teman-teman. Kalau kita lihat panjangnya sudah hampir berapa meter ke bawah. Itu harusnya sudah kita pangkas. Jadi untuk bongkok itu lebih baik kita main di B kosong semua. Ini posisi bahan saya terkini. Dan banyak yang rusak, banyak yang rontok daun karena sehabis terjadi angin kencang kemarin. Ini posisi raja. Tuh. Itu semua raja. Itu sudah saya dapatkan 2, 4, 5, 6 raja. Dan juga banyak tamu-tamu atau teman-teman yang berkunjung. Jadi interestnya banyak yang kita
bagi-bagikan ya, teman-teman. Nih, posisi bahan saat ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, tempat saya ini posisi bahan sudah ada yang sampai dengan 10 ruas. Apakah ini buah selang? Tentunya tidak, teman-teman. Terkhusus untuk daerah saya, karena daerah saya itu pembungaan di bulan, dimulai dari bulan 3 sampai dengan bulan 6, atau bisa diperpanjang dengan sampai bulan 7. Jadi ini kategori pembungaan yang lebih dulu. Ini dia akan berbunga di saat dia apa namanya berkisar 14 ruas ke atas. Itu pembungaan bisa dikatakan sekitar bulan 3 atau memasuki pembungaan pertama. Ini sambungan baru, teman-teman. Usia 1,5 atau 1 tahun, maksudnya 1,5 di saat musim nanti begitu. Mengapa saya suka dengan 2 as raja tuh? Karena untuk 2 as raja pertama itu buahnya cukup maksimal. Dan 1,5 tahun atau 1 tahun itu sudah mampu berbuah full. Dan untuk tahun berikut saya lakukan penambahan 1-2. Masih di bonggol. Karena ini masih tahap pembentukan as. Jadi di saat yang 2 ini lanjut ke B2, sementara ini bahan sudah kita dapatkan 2. Jadi untuk tahun berikut produksinya 4. Kemudian seiring lagi dilakukan penyimpanan lagi 2. Jadi seiring waktu di saat kopi berumur 3 sampai dengan 4 tahun, kita sudah bisa menciptakan 6 sampai dengan 8 as raja. Itu tergantung nutrisi yang disanggupi oleh tanaman atau batang kopi kita. Nih, ini sambungan baru. Tuh, kemarinnya 2, tuh. 2 as raja. 1-2. Saya bentuk penambahan cabang lagi. Namun saya manfaatkan dulu interestnya. Oke, teman-teman. Hal baru dari saya. Dengan metode mencoba main B2. Kita lihat perkembangan kedepannya seperti apa. Karena prioritas saya itu di B1. Tuh. Wow. Nih. Buah semang. Buah semang. Dua bahan pertama, bukan dua bahan, maaf. Ini posisi bahan yang terlambat penyimpanan. Oke, teman-teman, mari biar lebih asik. Kita keliling-keliling aja. Tuh. Kurang mumpuni. Ini kondisi klon bongkok dengan cuaca yang ekstrim banget, teman-teman. Tuh, sangat-sangat ekstrim. Ini prioritas B1. Tapi untuk penyimpanan bahannya
sedikit terlambat. Penyimpanan bahan yang telat. Jadi untuk posisinya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 gugus. Biasanya itu bongkok sanggup apa namanya di atas 14, bisa 15 atau sampai dengan 19 gugus. Ini prioritas biasa tuh. Oh, sudah banyak semut, teman-teman. Kita harus melakukan sprayer terlebih dahulu menggunakan regen biar lebih apa namanya? Lebih enak lagi dalam perawatan batang. Oke, teman-teman. Sekian dulu update terbarunya mengenai klon bongkok atau kopi kita. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, saya Firgansa, sahabat kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.